Cuaca buruk angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan sebuah pohon di Jalan Gunung Pengsong, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dikarenakan saat kejadian tidak ada satupun pengendara yang lewat. Kapolsek Labu Api, Ibtu Ahmad Sopian, mengatakan pohon tumbang tersebut diakibatkan oleh angin kencang. Ini sekitar jam 5 kejadiannya, karena cuaca ekstrim disertai angin yang kencang, jadi hingga menyebabkan pohon ini tumbang. Tidak ada korban jiwa? Untuk sementara belum ada, tidak ada. Karena duluan ditangani sama Babin kita. Akibat pohon tumbang tersebut, arus lalu lintas yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Labu Api sempat terhambat sepanjang ratusan meter. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.